warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده. فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَهُ وَبَعْدُ. فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ. وقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، Allahu Akbar Kabira. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, termasuk nikmat berkesempatan memenuhi panggilan Allah salat Idul Adha dengan seluruh rangkaiannya di pagi hari yang cerah ini. Inilah merupakan kebahagiaan yang hakiki. Salawat dan salam kita sampaikan kepada panutan agung kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikut setianya yang senantiasa menegakkan risalah Islam sampai akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai ungkapan rasa syukur tersebut, marilah kita gelurakan lafaz takbir, tahlil dan tahmid. Kini kemat takbir, tahlil dan tahmid itu membahana di seluruh langit bumi, bahkan menembus cakrawala seluruh planet ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Namun demikian, kebahagiaan yang kita rasakan ini masih saja menyisakan keprihatinan yang mendalam, mengingat masih banyak warga bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam ini mereka dalam keadaan serba susah. Pengangguran, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan masih jadi pandangan yang tidak sedap di mana-mana. Di samping itu, penegakan hukum tidak berpihak kepada rakyat kecil dan diperparah dengan kendali bidang ekonomi dan pertanian dikuasai oleh oligarki, sehingga para petani yang mestinya panen dengan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa karena ada kebijakan tentang masalah impor hasil pertanian, sehingga petani kita itu sangat susah. Ini semuanya seolah-olah susah untuk ditembus, sehingga harga beberapa kebutuhan sehari-hari naik terus, seperti pajak listrik, cabai, bahkan ada yang langka seperti minyak.